Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Pandawa Aluminium ya dulur. Video kali ini saya mau berbagi ilmu cara memotong kusen aluminium menggunakan mesin magnet. Ini hulu kusennya tebalnya 3 inci ya. Ini nanti rencana mau buat jendela sliding ya. Banyaknya ada 5 ini. Ini tadi banyak yang masih kurang ya, belum datang. Nah, ini proses pemotongannya harus dijepit pakai kaki ya. Ya, jangan lupa keselamatan juga penting ya. Kalau memotong hulu harus pakai kacamata. Soalnya gramnya itu bisa kena mata ya, kalau nggak hati-hati loh, menggunakan safety lah. Ini tadi yang hulu satunya udah saya potong tapi cepat ya, kalau istilahnya gagal itu memotongnya. Sangat mudah sekali ya kalau memotong bahan aluminium kusen ya. Nah, ini lemari sebelumnya ya, tapi udah saya kirim. Ada lemari pintu sliding, lemari pintu 3 ya, warnanya kuning. Semua udah dikirim ini. Silakan ya, kalau yang mau pesan bisa WA saya ya, atau bisa DM Instagram saya. Kalau di WA nomor saya 085 73 690 9981. Untuk area Kediri, Nganjuk, Blitar, Tulungagung dan sekitarnya, siap kirim pokoknya. Nah, ini limbahnya aluminium juga banyak ya. Lurus tengah Mas ya. Los ya. Ini pos. Sisa kaca juga banyak ini. Nah, nanti habis pasang jendela, video selanjutnya saya mau bikin meja ya, satu set meja wastafel ya, sama kompornya. Nanti kita video juga. Kalau potong kusen kita ambil panjangnya. Kita garis lalu kita santakan ke kayu ya, biar cepat. Kalau kita pakai meteran itu kelamaan ya, dimeteri terus dipotong satu persatu. Kalau udah dimeteri terus kita santakan, nah itu lebih cepat. Tapi dengan hati-hati ya kalau motong bahan kusen, bahan aluminium. Nah, selanjutnya kita mal ya. Nah, saya ucapkan terima kasih ya yang udah mendukung channel saya, udah like, udah di subscribe ya teman-teman. Nah, ini rumah saya ya, alamatnya di Kediri ya, Desa Cerme, Kecamatan Grogol. Itu ke pembangunan bandara ya, bandara kota Kediri.
Ini teman-teman bisa main ke rumah saya ya, tinggal WA nanti saya Sherlock, maupun rumahnya jauh bisa main ke rumah saya, nanti saya kasih kopi lah. Oke, sekian dulu ya video dari saya, semoga bermanfaat ya, khususnya yang di bidang aluminium. Jangan lupa ya di like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.